pelepah korma itu tidak kering atau belum kering maka korma itu pelepah korma itu yang hidup semua tanaman bertasbih kepada Allah dan diampunkan tasbihnya tanaman tersebut bisa meringankan pada kuburnya. Kesimpulannya buat kita juga, kadang-kadang kita suka nemuin tuh anak-anak ahli waris di atas makam itu ada pohon tuh buat apa? Bukan buat adem. Bukan. Tapi pohon itu bertasbih, tasbihnya bisa menambahkan membantu daripada yang sedang di makam. Kesimpulannya buat kita, kalau tasbihnya pohon saja bisa meringankan dan membantu beliau Allahyarham, apalagi tasbihnya kita, apalagi doanya kita, apalagi fatihahnya kita, apalagi khatam Quran kita, apalagi sedekah kita yang kita niatkan buat beliau semua. Jadi buat antum semua yang mungkin sudah punya keluarga, menghadap kepada Allah, cara terbaik buat antum dalam melepas rindu kepada beliau adalah dengan mendoakan beliau. Karena kata Nabi, ad-du'a lil mayyit, doa yang kita baca buat si mayyit, kana ahabbu minad dunya wa ma fiha. Lebih disukai dibandingkan dunia dengan segala isinya. Jadi jangan lupa masuk Ramadan, datengin magam abah antum, makam umi antum, saudara antum, niatin doain beliau. Amin ya Allah. Jadi itu para pemirsa, bukan berarti kita nggak punya dalil, jadi ada dalilnya gitu kan, terlepas percaya atau tidak, masing-masing punya ketentuan-ketentuan dan pendapat-pendapat ya kan. Khusus untuk almarhum, alhamdulillah ini almarhum Uje, insyaallah pernah kering. Nah ini ada anaknya, ponakan kita. Ah, masih. Oh, iya. Udah gede. Naik apaan, Mas? Apa? Naik apaan? Naik mobil, Dad. Naik mobil. Udah punya SIM enggak? Udah punya SIM. Kan udah punya. Udah. SIM pesawat ya punya. Datang juga udah 2 kali nih. Ya Ustaz, tolong jawab, Ustaz. Ini formasinya bisa. Formasinya gimana ya? Enak dari situ aja kali ya. Jadi kita enggak tahu rapat, enggak tahu duduk. Kan bisa enggak tahu rapat. Enggak apa. Terserah sih. Gimana? Terserah. Di sini Ustaz. Kita dari ponakan kita kudu dibantu. Iya. Penting itu. Abis kemarin bikin vlog apa sama Ustaz Zaki? Kan kita ini tuh ya, kita bantu-bantu waktu di ini pool apa nih? Yang karaoke tuh namanya apa? Oh, carpool. Cuman itu untuk karaoke. Karaoke. Lagu ayah bunda. Lagu ayah bunda maksudnya. Boleh dong, pengen denger lagu ayah bundanya, Bi. Ayo, magem, jangan. Siapa lu orang ini? Woi, depan magem jangan nyanyi. Jangan nyanyi depan magem. Tapi jangan, magem jangan nyanyi. Bang Ivan. Kalau mau ke parkiran dulu, dah bisa nyanyi. Jangan pas depan magem nyanyinya. Ntar akhirnya menit izin kena lagi. Oh, gimana sih mau nyanyi? Iya, malah nyanyi. TikTok sekalian. Tapi udah tayang belum lagunya, projectnya? Udah. Jadi di YouTube-nya Ustadz Zaki Mirza. Apa kalau boleh tahu? Kalau Zaki Mirza channel, kalau punya saya. Gak ada nanya. Cukup itu aja udah. Cukup lagi aja. Kalau saya Bang Ujay. Oh iya. Aneh biar dong, gue kan gak butuh subscribe. Yes, gak. Oke, jangan lupa. Gimana? Jangan lupa subscribe and like and share. Nah. Ya kan? Mau pencet tombolnya. Dan Abizar juga punya, namanya Abizar. Iya, yeah. Channel YouTube Abizar. Jadi channel YouTube Abizar juga buat gua bareng sama ini. Iya, ada juga. Cirebon ada. Ada, iya. Nah, ada satu yang saya kagak setuju nih. Apa tuh, Ustaz? Iya, ngevlognya masa ngevlog setan nih, Ustaz? Ini bagaimana coba nyari setan nih? Iya, enggak setan ya tadi. Enggak. Kita explore historinya. Oh, explore historinya. Udah bisa ngebalikin sama Om ya. Itu jangan menjas dong. Oh iya. Enggak. Kalau enggak begitu kan jadi obrolan lu. Ya kan lu masa tersinggung. Iya, karena ngevlog setan. Kan nyari elu dia. Siap. Ya begitu dah. Oke, okay. Doanya mungkin hari ini untuk kondisi sudah semua mudah-mudahan saat ini dan kondisi ini apa nih, Abi, Ustadz segala macam. Iya, mudah-mudahan kita semua merasakan daripada efek corona, tapi kita husnudzon ada Allah. Artinya mudah-mudahan dengan berkah Ramadan Allah angkat corona tangan ini. Pergi mungkin apa sih yang lo rasain saat ini? Ya, yang rasain ya sebenarnya merasa kehilangan sih pas ngerasa, cuman bebannya aja lebih meringankan karena ya alhamdulillah itu bisa udah bisa dibilang ikhlas mah udah. Cuman ya itu masih ngerasa kehilangan aja. Belum apa maksudnya belum ya, kalau bahasa anak muda belum bisa move on lah ya, maksudnya ya karena udah 7 tahun gitu. Kadang suka kepikiran enggak sih, maksudnya suka mimpiin atau gimana gitu? Kalau mimpiin sih ya, udah 7 tahun sih emang belum pernah dimimpin sama sekali sih sebenarnya. Cuman ya itu kalau masa dibilang ikhlas ya alhamdulillah udah ikhlas. Cuman ya udah. Yang namanya kerasa kehilangan masih pasti ada lah beberapa tahun juga. Seberapa sering sih kamu datang ke makam ayah? Justru ya sering sih, paling sering ya. Karena
saya juga lebih free, lebih banyak waktu buat kesini, dan ya di belakang udah bisa, udah lebih bebas lah sama Umi juga, dia yang sering sini. Ini melihat rekan-rekan ayah gitu, ya, sampai saat ini masih? Soalnya kan, apa ya, dalam ketemu, kayak sama Habib Fahri sama Sejaya juga dalam gak ketemu, di ketemunya di sini lagi, jadi ya alhamdulillah senang aja. Ke pesan yang paling diingat apa ya dari ayah itu apa sih? Pesan yang paling diingat alhamdulillah di YouTube banyak, Instagram banyak, pokoknya ya itulah Habib Fadli Robih deh. Abi tadi berkeinginan untuk jadi Ustadz Abi, gimana? Bisa ceritain dong? Ya itu mah begitulah, balik lagi ke hati lah, pokoknya balik lagi. Ya sama kayak tadi Ustadz Abi Fadli bilang, sama seperti itu. Jadi pokoknya tunggu waktunya aja lah ya. Tapi itu emang keinginan almarhum ayah ya? Iya kok. Abi jadi... Kalau keinginan sih, almarhum nggak pernah minta saya sebagai apapun. Almarhum terpain anaknya mau jadi apa, cuman itu keinginan saya sendiri. Mulai muncul keinginan untuk menjadi ustad? Sebenarnya udah lama, cuman emang apa ya, emang orang-orang nggak tahu aja, kebanyakan ngejudge doang. Sering ada ini ya, komen-komen ya, negatif ya? Itulah. Jadi beban nggak sih ketika ada komen-komen yang negatif? Positif aja sih. Tapi sudah mulai belum dimaksudnya menerima job ceramah atau motivasi-motivasi itu belum. Gitu. Karena yang penting ada masanya, yang sekarang apa namanya, ngikutin saya dulu aja, bagaimana saya maunya. Tadi gue bicara seperti itu, itu bisa berpandang aja. Sejauh ini berguru sama siapa? Berguru ya sama sahabat almarhum aja. Aktivitas sekarang apa, Bi? Aktivitas sekarang apa? Ya selagi sebenarnya syuting-syuting doang, sinetron, stripping aja. Kuliah atau apa ya? Kuliah, ya. Kenapa Bi gak melanjutkan? Nah, ini udah nyaman sama pekerjaannya. Ya udah, itu deh. Kalau Adiba sekarang sudah kuliah? Adiba alhamdulillah kuliah. Ayla bilang sekolah, masih SMP. Nah, bila SD, mau SMP. Desain apa Adiba? Desain? Bi, Umi ngedengar kamu ingin menjadi seorang dai, gimana reaksi? Kalau gimana ya? Ya pasti senang lah, bangga lah. Ini kayak ya alhamdulillah karena Umi juga dakwah juga, anaknya mau begini ya senang sih pastinya. Support berarti ya dia? Support pasti. Pastilah. Orang tua mana sih yang gak support anaknya buat jadi orang baik. Umi gak bisa datang hari ini? Umi gak bisa datang hari ini karena ngurus hari-hari di rumah, juga ada kerjaan juga, dan harus dilaksanain lah. Di kondisi Umi sama saat ini seperti apa sih? Tapi jarang kelihatan juga sama kita. Ya alhamdulillah sehat aja, cuman emang Umi gak terlalu follow up di sosmed aja. Sering kesini juga ya? Sering kesini, cuman emang gak pernah, ya itu dibilang gak pernah update apa segala macam. Nah, makasih ya. Terima kasih. Minta kontak. Apa? Minta kontak. Oh, boleh. Alhamdulillah, hari ini Rabu banget. Kita para tamu sama kami yang dalam ketemu. Makanya apa yang mau seperti ini? Iya, alhamdulillah. Ketemu ponakan, udah lama, udah berapa abad ya ketemu Abi? Udah lama. Jai, udah berapa lama? Udah berapa, terakhir kemarin pengen ketemu di lokasi syuting ya, lokasi syuting Ustadz ya. Apa namanya, dia kan salah satu temennya, salah satu apa namanya pemain di saya punya si apa namanya sinetronnya. Kamu. Udah bungkus. Udah, beres. Ya temannya Abizar, dan bilang Abizar mau nyusul lah, alhamdulillah nih biar ketemu lagi. Kagak jadi karena waktu itu katanya Umi sakit ya. Jalan padahal. Ya tapi enggak apa-apa, alhamdulillah sekarang kita ketemu dari sini. Alhamdulillah, yang penting Abizar sehat. Bisa jaga diri baik-baik, kesehatan, ya tetap jadi diri apa adanya aja, ya kan? Walaupun di Instagram gimana-gimana, ya udahlah. Emang ajakan di Instagram, mana nggak tahu? Inti nggak pernah lihat IG sih. Oh gitu ya? Oh gitu. Aneh sih ngelihat foto-fotonya doang, nggak pernah ngelihat orang komentar, mau ngapain ngelihat orang komentar. Aneh ngelihat orang kan aneh. Iya benar-benar. Udah tetap be yourself aja. Iya. Cuman ya mudah-mudahan semua ada masanya, tinggal kita berusaha lebih baik aja. Yang pasti para kata kita om-omnya memperhatikan, memantau, dan kalau ibaratnya udah gimana-gimana, ya otomatis kita rapat bareng-bareng gitu kan, mikirin ponakan kita gimana nih gitu ya, misalnya, kan. Misalnya mau kawin gitu ya. Iya, mau kawin. Oleh kan berat-berat. Udah, enggak. Belum. Masih jauh. Ya maksudnya artinya gini loh, bahwa kita nih teman-teman almarhum ya kan, walaupun bahasanya sekarang nih udah sama kelihatannya sama kita gitu ya, tapi biar bagaimanapun bukan mau diakuin,
emang kita bahasanya om-omnya dah gitu kan, yang namanya om-omnya ya kudu perhatiin gitu loh, kayak masalah Ustadz Zaki gitu kan. Ustadz Zaki nih yang baru-baru sekarang ini lebih intens ya, yeah. Kemarinnya sampai yeah. bikin vlog yeah. YouTube bareng, ya, yeah. bareng. Yeah. Jangan karena... disebutin YouTube-nya, promo enggak, jangan apa-apa ya, mereka bikin YouTube bareng, jadi bikin YouTube bareng, bukan dadakan karena jadwal batal semua aja gitu. Kalau nggak ada COVID nggak ada waktu. Kalau nggak ada COVID, COVID kemana-mana ya, kita. Cuma jadi ada macam-macam hikmahnya ya. Tapi khawatir nggak Ustaz dengan kondisi PSBB sekarang kita malah berkumpul di sini jadinya gitu. Ya, ya artinya khawatir pastilah. Tapi makanya sekarang kita lihat para pemirsa kurang lebih pasti ada. Artinya kenapa kok tetap mengumpulkan Ustaz jadinya? Ya itu kami minta maaf. Tapi ini kan bagian daripada bukti kecintaan kami sama almarhum gitu kan. Kita juga tujuannya ziarah, bukan sekedar buat main-main. Artinya kalau misalkan kita main-main doangan apa gitu kan, nggak ada tujuan yang bagus buat apaan pula gitu kan. Ditambah lagi kita pakai juga sapu tangan kayak begini, belum pernah bikin kue baru seumur hidup kayaknya saya pakai gitu kan. Gara-gara ginian saya pakai ini gitu kan, sama semuanya juga pakai gitu loh, untuk artinya meminimalisir gitu daripada social distancing. Asik. Itulah gitu kan. Cuma enggak beli peto gitu. Ya, okay. Artinya begini, kalau buat Abiza sendiri dari kita-kita ya, dari apa? Ya om lah, kita dari om segala macam. Bagaimanapun juga orang tahu Abiza adalah anak Allahyarham Ujib, seorang ulama besar. Tapi jangan jadikan itu sebagai beban buat Abiza sehingga beliau jadi gue nih anak-anak ini enggak gitu. Pokoknya intinya satu, almarhum itu adalah tugasnya sampai dengan beliau wafat adalah dakwah. Jadi Abiza tetap bisa berdakwah sesuai dengan jalannya Abiza. Benar. Abiza mau di dunia entertain, terusin dakwahnya dengan di situ. Abiza mau sambil main band, terusin dakwahnya dengan di situ. Jadi tidak ada, tidak, jangan sampai kemudian kenapa sih gue jadi anaknya almarhum jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, tapi ini sudah godrat daripada Allah, hingga Abiza saat ini ya mau nggak mau terusin perjuangan beliau dengan berdakwah sesuai dengan yang Abiza. Ya, kalau boleh saya tambahin dulu masalah itu. Ada gini ya, enggak, kan tadi kan udahan. Ya, namanya ini.